Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uripan. Saya atas nama panitia pembangunan Masjid Al-Fitrah Malang di Kepanjen. Saat ini teman-teman lagi dibangun sebuah bangunan mega ya, Masjid Al-Fitrah di Malang di Kepanjen, seluas tanah hampir 8.500 meter persegi untuk masjid bangunan. Dan rencananya ke depan insya Allah akan dibangun pondok setelah ini, Pondok Pesantren As-Salafiyah Al-Fitrah di Malang di Kepanjen. Ini suatu ya kebanggaan kami selaku pengurus dan juga panitia, telah dibangun masjid yang untuk Masjid Al-Fitrah, Pondok Al-Fitrah yang nantinya untuk syiar daripada guru kita di wilayah Malang sekitarnya ini. Ya, sebelumnya saya terima kasih dulu ya kepada PT Safia yang telah menjadi bagian dari pembangunan Masjid Al-Fitrah di Kepanjen. Yang paling saya syukuri, saya terkesan dengan kerjasama ini karena kami telah disupport penuh ya untuk desain-desain yang telah dilakukan dan beberapa revisi ya, beberapa usulan dari dalam itu selalu direspon baik. Ini saya beberapa kali desain itu ada beberapa kali ya di dalam kepingin seperti ini, atap seperti ini, dan Sabia dengan sabar meladeninya, mengikutinya. Tidak pernah nggak bisa Gus, tetap ini yang saya kesan karena Sabia sangat sangat open ya, sangat melayani sepenuhnya desain. Kalau memang dirasa nggak cocok itu pasti siap untuk direvisi kan, diakomodir lah usulan-usulan kami itu. Ini yang paling terkesan buat kami dengan Safia. Ini sangat bisa karena kami di panitia, kepanitiaan itu ada tim work yang solid ya, tim profesional di bidangnya konstruksi. Ada tim Pak Dedi, Mas Dedi, ada kontraktor juga, jamaah juga, ketua Al-Khidmah, dan sekarang sekretaris PB Jawa Timur, Al-Khidmah Jawa Timur, juga ada Mas Yuda di Kepanjen juga kontraktor, ada Abah Mustofan juga kontraktor. Tiga orang ini yang membackup gambar itu, jadi kami yang lebih mudah untuk membacanya. Nah, kami sebagai panitia, sebagai mewakili dalam, mewakili owner, sangat pede dengan gambar yang disajikan oleh Safia. Dan kami dengan tim profesional kontraktor ini yang melaksanakan daripada konsultannya PT Safia sangat mudah membaca gambar ini. Nah, ini yang saya rasakan, ternyata PT Safia setelah kontrak gambar yang sudah kita beli, dan kami sangat terbantu dengan kebaikan PT Safia untuk mengawal, mendampingan. Ketika ada problem, ada gambar yang nggak dibaca, pasti komunikasi antara tim teknik kami, Pak Dedi and tim, selalu berkomunikasi, dan Safia, Pak Akmal dan tim, Pak Jumadi, selalu respon dan datang ke sini untuk diskusi kembali. Saya kira ini sangat baik ya, walaupun kami sudah yakin bisa ya, tapi tetap ada konsultasi, dan PT Safia, Pak Akmal juga tidak ya, monitor ya bagaimana perkembangannya. Itu sangat luar biasa ya, kerjasama ini baik, bagus ini. Jadi ini kami bisa PD melaksanakan pembangunan ini dengan, selama ini nggak ada masalah Pak, nggak ada masalahnya, beberapa perbedaan wajar, kalau gambar diaplikasikan ke lapangan itu pasti ada lah, ada yang mungkin kurang baik diperbaiki kualitasnya, ukurannya diperbesar, seizin dengan Safia. Ya kan itu kan?
Ya, ini sedang dibangun masjid Ashrafi Al-Fitrah di Malang, di Kepanjen, sebagai insya Allah ke depan akan ada pondok yang biasanya dibangun masih dulu baru ke pondokannya, Al-Fitrah. Dan di atas tanah sekitar 8.000 meter lebih, seluas ini bangunan masjid persis desain seperti di Surabaya, ditambah ornamen-ornamennya tentunya selera daripada beliau, putra-putra duria beliau ini yang senantiasa dikawal oleh Safia, dan apapun yang dibutuhkan tentang ornamen selalu disupport ya. Nah, ini lagi dibangun area masjid yang ketinggiannya hampir 3 meter ya, dari 2,8 meter ketinggian dari bawah tanah ini gitu. Ini besok ini lagi mau ngecor K2, K3, kolom-kolom hari Jumat besok, Pak.